Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini saya mau coba adu cepat dua prosesor dari MediaTek, yaitu Helio G95 pada Infinix Note 10 Pro ini dan Dimensity 700 pada Poco M3 Pro. Walaupun RAM-nya agak beda, 8/128GB pada Infinix Note 10 Pro dan 6GB pada Poco M3 Pro, tapi walaupun begitu hasil tes benchmark-nya nggak terlalu berbeda. 325.000 untuk Poco M3 Pro dan 354.000-an untuk Infinix Note 10 Pro. Makanya lumayan menarik kedua handphone ini untuk diadu karena harganya juga lumayan berdekatan. 2,8 untuk Poco M3 Pro dan 2,9 buat Infinix Note 10 Pro. Oke, pertama langsung aja kita tes booting antara kedua handphone ini. Kita akan lihat handphone mana yang akan lebih dulu menyala dari dalam keadaan mati. Kemudian lanjut tes koneksi menggunakan speed test. Kedua handphone ini telah saya hubungkan ke jaringan WiFi yang sama dan yang pertama saya akan tes dulu menggunakan Infinix Note 10 Pro ini. Oke, hasilnya terlihat untuk kecepatan downloadnya Infinix Note 10 Pro dapat 20 Mbps dan untuk kecepatan downloadnya itu dapat 31,2 Mbps. Sekarang lanjut tes koneksi menggunakan speed test juga pada Poco M3 Pro ini. Dan ya, hasilnya bisa dibilang seimbang ya. Kecepatan download Poco M3 Pro ini dapat 18 Mbps dan kecepatan downloadnya itu dapat 32,1 Mbps. Dan sekarang saya mau adu cepat kedua prosesor ini dalam membuka aplikasi dan game yang lagi populer sekarang ini. Nanti pada akhirnya kita akan lihat handphone mana yang lebih cepat dalam membuka aplikasi dan game ini paling banyak. Dan langsung aja kita mulai, selamat menikmati.
Oke, terakhir supaya nggak penasaran, saya akan kasih lihat gimana settingan game-game yang tadi pada handphone ini. Kita akan cek sejauh mana kedua prosesor ini dapat settingan secara default. Ya, itu dia tadi perbandingan adu kecepatan antara MediaTek Helio G95 dan MediaTek Dimensity 700. Semoga bisa memberi kalian gambaran sedikit kalau memang ada niat mau membeli antara kedua handphone ini. Dan jangan lupa link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit sebisa mungkin, pakai maskernya, usahakan stay at home, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.